Pimpinan negara mulai tiba di Indonesia menjelang hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Pagi ini, Wakil Pertama PM Rusia Denis Manturov tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, seperti dilihat Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2024, Denis tampak menuruni tangga pesawat udara, setibanya di Bandara Internasional Suta. Ia disambut oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Bintang Puspayoga. Kedatangan Denis juga disambut secara kenegaraan oleh para pasukan TNI. Bendera Rusia dan Indonesia dikibarkan secara berdampingan. Alunan instrumen lagu kebangsaan pun berkumandang. Setelah prosesi penyambutan, Denis langsung menaiki mobil dan meninggalkan lokasi. Seperti diketahui, Kementerian Luar Negeri mengatakan sebanyak 20 kepala negara akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada tanggal 20 Oktober. Selain kepala negara, juga terdapat 18 pejabat setingkat menteri yang hadir. Oleh karena itu, daftar undangan tersebut disusun bersama seluruh lembaga terkait serta berkoordinasi dengan tim Prabowo. Roy menyampaikan saat ini, sambil menunggu konfirmasi sejumlah perwakilan negara untuk hadir dalam pelantikan mendatang. Sehingga, jumlah tamu negara bisa bertambah seiring waktu. Selain itu masih ada kemungkinan penambahan tamu undangan yang saat ini masih ditunggu konfirmasinya, terangnya.